Hai Poplovers, kembali lagi nih bersama kami di Extra Time. Tentu saja kita semua kenalkan dengan sosok pemain asal Asia yang sangat memukau di Eropa. Sosoknya tidak lain adalah Song Hyun Min. Baru-baru ini ia dikabarkan tengah mengikuti wajib militer sebagaimana diwajibkan kepada seluruh pria di sebagian negara yang mewajibkan hal tersebut. Nah, kebetulan nih guys, Korea Selatan juga menerapkan kebijakan tersebut. So, Song Hyun Min mau tidak mau harus ikut dengan kegiatan itu. Namun, ada hal yang menarik di balik latihan militer yang dijalani oleh Song. Ternyata tidak hanya jago menembak gawang lawan, Song juga sangat pandai menembak dengan senjata api. Dilansir dari laman resmi Angkatan Darat Korea Selatan, Song mampu menembak dengan senjata M19 dengan 10 peluru tanpa ada yang meleset satupun. Eits, bukan hanya itu, Song juga mendapatkan nilai sempurna di tes evaluasi mental yang diadakan pihak Angkatan Laut Korsel. Song melakukannya dengan sempurna di latihan ini termasuk Military Ethics dan Security Education, tutur juru bicara Angkatan Laut Korea Selatan kepada media 12 Mei lalu. Dan pada akhirnya, Song menempati 5 terbaik dari 137 orang temannya yang mengikuti wajib militer tersebut. Sangat mengesankan, bukan? Menurut tentara profesional yang telah melatihnya, Song tidak pernah menyerah dalam latihan. Hampir di semua jenis pelatihan seperti menggunakan senjata api, senjata eksplosif seperti gas air mata, maupun granat, bahkan mengendarai kendaraan lapis baja, tank sekalipun. Mantap juga ya Song, pensiunnya mungkin besok mau langsung jadi jenderal di Korsel. Setelah menjalani semua pelatihan wajib militer, Song sudah boleh dong balik ke London untuk melanjutkan karir profesionalnya sebagai pesepak bola bersama Tottenham Hotspur. Mimin jadi nggak sabar nih pengen lihat Son main bola lagi. Mainnya mungkin makin ganas kali ya, gara-gara udah ikut latihan militer. Tetap stay tune bersama kami, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka. Dan yang paling penting juga jangan lupa untuk follow fanpage kami di Facebook, di extratime.official dan juga Instagram. See you guys, have a nice day, stay safe, and ciao!